aku tahu. Tangkep. Ini harus diapain coba? Wah iya, aku bisa pakai pensil sama ikat rambut ini. Pasti berhasil. Pakai karet ini buat ngikat pensil. Pastiin ngikatnya kenceng ya. Bikin iketan lagi di ujung satunya. Jadinya kayak gini. Taruh satu pensil di gambar cupcake ini dan jiplak pinggirannya. Nanti bakal ngebentuk gambar yang sama. Jadi deh. Sekarang tinggal diwarnain. Pastiin hasilnya rapi ya. Kelihatan bagus banget. Yeay, selesai. Kamu suka nggak? Bikinan mama loh. Coba deh kulihat dulu. Wow, boleh juga tuh.